Psikolog ini. Oh, selamat malam Lucil semuanya. sih ya, selamat malam. Ini Pak Wit at the list. Wah, ini Gambar lampu. Pak Seno, Kepala SMA Karangturi. Selamat malam, Pak Arjanto. Malam, Pak Seno. Malam, Pak Seno. Malam. Sheryl itu siapa Sheryl ya? Halo Sheryl. Kemudian Ineke. Kemudian 63709741493. Ini nomor. Halo 13764590013. Nomor handphone apa nomor undian saya enggak tahu. Iya. Yeah. Lilin. Wah, ini Lilin ini juga anu. Apa? Oh, Bu Sintia. Iya, Pak Arianto. Oh iya. Tolong dikasih tahu ya kalau nanti misalnya udah boleh mulai. Oke. Ini boleh, biasanya kita saling menyapa dulu, di absen dulu yang sudah datang siapa. Oh, absen dulu. Aduh, kangen aku zaman SD dulu absen. Angkat tangan dulu siapa yang udah sampai. Ini boleh menyapa, ini loh, apa Nini Wu loh kalau mau menyapa dulu. Oh, ini ada Pak Hengki Honggo dari Palembang ini. Halo, Kok Hengki. Pak Hengki. Selamat malam. Ya, sesama Honggo ini. Halo, Kok Hengki. Pak Hengki, malam. Sesama Honggo. Halo, selamat malam, Pak Har. Malam, Pak Hengki. Thank you loh, artikelnya kita dimuat di koran sampai udah loh. Sampai Bu Jintennya menang terharu loh. Masa sih, Pak? Oh iya. Iya. Itu kan yang dia bagian apa rumah tangganya di perkumpulan kami, jadi dimasukkan tenang. Saya justru malah pengen ngangkat tentang perkumpulan Bun Hyang Tong sendiri, Pak. Ini kemarin saya dikirimin buku ini, belum sempat saya baca tuh. Oh, dikirimin sama Honggo. Ya, buku ini nih, Pak. Buku. Oh, dari Bun Hyang Tong sampai Kopi Semawis ya? Iya. Belum sempat saya baca, Pak. Ini. Okay. Thank you. Saya yang makasih loh, Pak. Udah dikasih kesempatan untuk bisa meliput cerita tentang Bun Hyang Tong. Wah, sama-sama. Itu mungkin yang ngasih Hermawan kali ya. Iya, Pak. Ini ada Dedi, ada Kimi malam. Saya nggak tahu ini apa bapak atau ibu ya. Dedi mestinya bapak ya. Cilil. Pak Wit, malam Pak. Mohon maaf, kucingnya belum saya ambil. Malam Pak, iya Pak, masih saya jagain kok Pak. Pak sama Wit ini Pak. Peternak kucing apa Pak? Bengal ya? Bengal ya, saya juga udah WA-an sama Pak Honggo Hermawan juga. Oh sudah ya? Oh, iya, Pak. Dia juga peternak, iya. Tapi kucingnya kucing kampung, Pak. Oke. Malam, Cik Liliana. Cik Liliana, malam. Cik Liliana kok kelihatan lebih kurus ya? Karena gelap. Mau tampil di Zoom puasa 7 hari dia. Sudah kesalam belum sih? Oke, ini kurang 1 menit ya. Ya. Pak Har, kemarin perayaan makan kue keranjang, Pak Har udah makan belum? Saya tuh kalau kue keranjang perayaannya apa ya? Kalau saya memang saya potong-potong saya makan gitu ya pada ritualnya. Biasanya itu kalau secara tradisi, Pak, itu hari ke-20 Imlek, Pak. Jadi itu pas hari ke-20 itu dipotong kecil-kecil, ya dimasak kayak gimana, terserah. Satu potongnya itu dilempar ke atap rumah, Pak. Oh. Itu tradisi aja sih, Pak. Kayaknya itu suku Hakka ya, Pak? Iya, itu memang dari suku Hakka gitu loh. Oh. Dilempar ke gendeng itu ya? Iya, Pak. Untuk nembel dosa itu ya?
Katanya sih bikin sepanjang tahun tuh manis terus, Pak. Oh, kalau gitu saya nggak usah, wong istri saya sudah manis, Pak. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam Bapak-bapak Ibu kalian. Terima kasih Selamat malam. Malam Beta Tong Dien, Wan An. Malam semuanya. Jadi ini diskusi tipis-tipis. Saya lupa yang keberapa ya ini ya. Yang diadakan oleh Perkumpulan Sosial Bulian Tong. Ada yang ingat enggak? Ke-14, Pak. Oh, ke-14. Iya. Ya, 14. Oke. Dan ini memang diskusi tipis-tipis Bunda Tong ini diadakan memang 2 mingguan dan waktu itu ide ini muncul dalam rangka untuk apa ya memperkenalkan perkumpulan Bunda Tong, tapi sebenarnya kita juga ingin mengangkat isu-isu yang kadang dianggap mungkin bahkan tabu, bahkan mungkin masih terbatas dan dianggap dianggap ranah pribadi. Kita pernah mengangkat isu misalnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kemudian soal LGBT, kemudian soal perceraian, tapi kita juga mengangkat mengenai Wayang Potehi juga ada, kemudian kiprah sosial dari Dr. Michael Leksodimulyo dari Surabaya, kemudian apalagi ya, oh kisahnya Pak Hermanto Tanoko, pemiliknya Avian Chat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi kita memang mengangkatnya isu yang sebenarnya akhirnya kembali kepada keluarga sebagai inti. Jadi Perkumpulan Sosial Bunyantel meyakini bahwa keluarga adalah lembaga sakral yang selalu harus dijaga, dilindungi, dan dirawat. Dan melalui diskusi tipis-tipis ini, kita bisa belajar melalui testimoni, melalui paparan, melalui apa cerita, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari pembenaran, bukan untuk mencari solusi, tapi kita kembalikan kepada pribadi masing-masing, semoga mendapat inspirasi menuju pemahaman dan kesadaran baru. Nah, malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa lagi nih. Ini terima kasih Deo yang sudah mengundang seorang tamu yang usianya relatif masih muda setahu saya kalau dari wajahnya. Tapi aduh, masih 17 ini. Muka gede ini. Saya belum sempat tanya umurnya, nanti kalau ada yang mau tanya monggo. Dan ini menurut saya kisahnya cukup apa ya, akan membawa kita kepada hal yang mungkin kita belum pernah bersentuhan sama sekali, mungkin ada juga, dan bagaimana beliau ini menggumuli kegelisahan dan masalahnya dengan cara yang luar biasa sekali. Namun sebelumnya kita setel dulu videonya ya. Nanti kita setel dulu videonya. Nah, setelah itu nanti kita lanjutkan lagi mendengarkan kisah dari seorang wanita yang luar biasa. Silakan Cinta di setel dulu. Everyone, my name is Young. I'm here to let you know that my mom is going to publish her cookbook online in Google Play. If you want to know more about God, Health, and Nutritious Food, please access Google Play Bookstore. My mom will donate a portion of the profit for people that has been affected by coronavirus. Thank you very much. Thank you very much for listening. But it still takes 3 years for these seedlings to... To explain each technique, right? Because I haven't explained it yet today. If you still confused what kind of techniques that you want to use, it's also fine. Hey!
Sekilas videonya mungkin yang apa Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya ini siapa dia. Jadi malam ini kita akan apa mendengarkan tuturan paparan dari seorang ibu muda Nini Bu, seorang ibu beranak tiga, betul ya Nini ya, tiga ya? Iya betul. Ya kayak kucing yang, ya, anaknya banyak. Oke, okay. Yang akan memaparkan sebenarnya care and diet for children with special needs. Jadi nanti kita dengarkan tadi. Anak yang paling bungsu dari Nini Bu, tapi mungkin kita akan apa Nini Bu akan berkisah dulu apa yang dia terjadi sehingga akhirnya dia sampai kepada apa harus sekolah lagi soal apa gaps diet yang akan nanti dia ceritakan. Nah, mungkin kita dengarkan kisahnya dulu lah setelah nanti berkisah ya mungkin berapa 15 menit 20 menit setelah itu nanti kita tanya jawab, nanti kita setelah itu nanti bisa menerima pertanyaan dari para Bapak Ibu sekalian. Oke, dengan senang hati saya persembahkan, saya persilahkan Nini Bu untuk bercerita. Terima kasih banyak, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Pak Deo sama Pak Haryanto Halim atas kesempatan hari ini. Jadi untuk sekilas aja, pasti kalian bertanya-tanya, itu tadi videonya kok kayaknya campur aduk banget ya. Jadi ada makanan, ada anak kecil, ada gambar. As a background aja aku kasih tahu. Jadi saya seorang ibu, anaknya tiga. Anak pertama dan kedua normal. Anak ketiga lahirnya prematur. Jadi itu sekitar 35 minggu prematur. Dan waktu lahir itu dia benar-benar biru. Waktu lahir tuh bener gak nangis, gak apa. Aku sampai udah takut sekali. Ini anak bakal gak ada. Terus, tapi thank God, everything is good. Cuman waktu suaranya kepencet. Ya, oke. Okay. Oh, kepencet. Udah dengar? Udah. Oh, oke. Okay. Ini yang tadi aku bicara
Kedengaran nggak ya? Atau harus diulang lagi? Kedengaran. Oh, kedengaran ya. Oke. Thank you. Jadi seiring bertambahnya waktu, as a parents, kita kan pasti tahu ya, apalagi aku udah pernah punya anak dua sebelumnya. Ini anak ketiga kok kayaknya perkembangannya beda. Speech-nya delay. Terus everything else juga delay. Dipanggil kok nggak noleh. Terus there's a lot of confusion. Kok beda ya? Anak-anak, kalau orang tua bilang, ah kamu lihat dulu, mungkin beda ya anak cowok. Just for info, anak pertama saya perempuan, kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Mereka selalu bilang, ah, anak perempuan dan laki-laki berbeda, kamu nggak bisa samain. Emang benar juga, pasti ada bedanya kan. Cuman dengan seiringnya waktu, ini anak udah hampir 1,5 tahun kok, ngomong mama aja masih belum bisa, aku kan juga takut kan. Jadi ended up I went to the doctor. Dokter juga bilang, ah nggak apa-apa, toh anak kamu semua oke, makan juga oke, nggak ada. They don't really think that this is such a big problem. Jadi itu mereka bilang, oh kamunya yang parno, kamunya yang. So sebagai seorang ibu, kamu jadi bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaan saya? Apa benar aku yang parno? Atau emang benar there is something wrong with my child? For as an advice, as parents, we have this sense. Kita pasti ada gut feeling. Oh, there is something wrong with my child. Jadi, please follow that gut. And kebenaran kan, akhirnya waktu kita ke Australia, kita ada sempat diagnose. And he was diagnosed with autism. Itu benar-benar sampai, well, sebagai seorang orang tua, kayaknya dengar kata-kata autism tuh kita udah sampai udah down ya. Apalagi kita ngelihat di luar itu kan banyak sekali kisah-kisah autism yang anak ini nggak bisa, nanti gedenya gimana, siapa yang jaga, toh kita kan semakin lama, semakin tua. Nanti kalau saya nggak ada, ini anak gimana? Aku juga nggak mau sampai ngerepotin saudaranya dia, kan? So, short story-nya, I was like down, almost like borderline depressed. Jadi setelah almost borderline depressed, I was like crying almost every night. Itu benar-benar sampai salah apa. Jadinya penyalahan, ini aku salah apa ya? Kok kayak gini? Aku sendiri kan seorang Buddhis ya. Jadi mama bilang, kamu banyak berdoa. Iya, aku juga berdoa. Tapi I think kalau anak zaman now ya, doa itu butuh. Itu kan keyakinan ya. Tapi we need to do something as well. Aku nggak bisa kayak gini-gini. Down terus itu sampai anakku hampir usia 4,5 tahun atau 5 tahun, itu begitu masuk preschool, itu kelihatan banget bedanya dengan anak-anak normal. Jadi speech-nya kurang, eye contact kurang, terus nggak bisa fokus. Akhirnya, after going through all those process, kan kemarin aku sempat bilang sama Pak Haryanto, jadi every parents, begitu kita dapat dengar kata-kata diagnosis autism, itu semua parents itu mostly pasti first stage in denial. Ah, nggak mungkin. Kita tunggu aja, mungkin in a few months dia bakalan bisa ngomong, oh dia bakalan bisa catch up. Itu pasti ada denial. Nggak mungkin aku salah apa ya? Apa aku waktu hamil ada makan yang nggak benar atau gimana? Itu pasti ada penyalahan, denial and guilt. Nomor dua, kamu pasti grieving. Grieving itu like me, I mean like I was crying almost every night. Itu benar-benar sampai hopeless, nggak tahu mau gimana lagi, mau marah pun nggak bisa, mau ini juga nggak bisa. Terus kamu jadi takut, you afraid to look into the future. What will happen? Kalau misalnya aku udah nggak ada, nanti ini anak gimana? Itu benar-benar sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau bagi saya ya sebagai orang tua. Sampai akhirnya I arrive in the third stage, which is like acceptance. Begitu aku bisa accept, okay, this is what I have. God udah kasih saya anak ini anak juga lahir karena saya. Dan pasti no parents will wish
something like this to happen to their child. Jadi akhirnya kalau kita bisa accept, kita bisa terima, oh ini adalah kondisi anak saya. Okay, we stand up, we fight. Jadi aku mikir, okay, what can I do? Udah langsung deh dengan begitu kita bisa accept, aku udah keliling ke beberapa dokter, dari dokter Singapura juga ada, dokter Australia ada, dokter Jakarta pun ada, tetapi jarang sekali yang kan aku juga dengar, kita Google sendirilah as parents ya. Oh, ada orang bilang kamu diet ini it might help your child. Begitu aku konsultasikan ke dokter, apalagi dokter yang di Jakarta, ah nggak mungkin kalau anak udah autism itu ya udah kamu nggak ada apa-apa lagi gitu loh, paling in the end kamu bisa ended up taruh anak itu di institusi. Wah, dengar kayak gitu aku bukannya nggak terima ya, cuman I don't want this to be like feeling hopeless. Itu sangat sangat it's really really nggak enak sekali. It's really like there is no future for your child. Dikasih tahu kayak gitu tuh, aku ngerasa, you are a doctor, aku gak minta obat yang bisa, oh anak saya, kamu dikasih obat ini, nanti kamu bisa sembuh, gimana. Cuman, at least give us hope. Tapi most of the doctor yang aku udah pergi, itu semua pada bilang, this is hopeless. Okay, you just have to go to therapy. Terapiin aja. Itu no, semua dari beberapa dokter, 10 dokter bilang gitu. Sampai akhirnya aku nggak terima, ya udah sekolah lagi. I learn about nutrition because I heard about this GAPS diet. Jadi GAPS diet ini didesain oleh Dr. Natasha Campbell McBride. Dia adalah orang Rusia, a brain scientist actually. A brain scientist, dan dia punya anak itu autisnya parah sekali. Tapi sekarang udah sembuh, benar-benar 100% healed dan bisa kuliah. And she wrote this book GAPS Diet. Jadi GAPS Diet ini short for Gut and Psychology Syndrome. Jadi kalau dulu misalnya kita sekolah di SD, aku dulu kan SD di sini ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar kata-kata mens sana in corpore sano. Pasti pernah dengar dong ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. A healthy mind in a healthy body. Jadi, menurut Dr. Natasha, if our body is healthy, then it will heal itself. Soalnya nutrition is actually the most basic therapy that you can give your children. Jadi untuk misalnya kalau ada beberapa parents yang punya anak ada autis, kan pasti mereka quite familiar dengan speech therapy, occupational therapy. Cuman maaf aja kalau misalnya you don't follow the nutrition therapy, all this therapy will not be as efficient. Gak bisa maksimal. Jadi dulu aku juga pernah mengalami anakku speech therapy, tapi makan masih nggak karuan juga. Makan snack segala macam, semua juga dimakan. Cuman ya, I don't see any significant improvement in my child. Nah, sejak kita GAPS therapy ini anakku mulai dari umur 5. Sekarang anakku udah umur 9. Jadi udah 4 tahun kita GAPS therapy. Dengan GAPS therapy ini, speech dia is getting better. Dia bisa belajar. Dia bisa mendengar instruksi. Dan seperti yang tadi di video yang kita udah lihat bersama, a few of the therapy, apalagi kalau lagi COVID gini ya, ini kan semua terapis kan pasti nggak bisa datang ke rumah. Jadi kita terapi sendiri di rumah, like swimming. We did like, yang tadi itu balancing juga, itu semua homemade therapy lah by parents. Dengan adanya GAPS diet ini, dengan anakku makan GAPS diet ini, it helps. He can learn. He can actually knows what need to be done. Soalnya kadang-kadang dengan anak yang autism, mereka kadang nggak ngerti, dipanggil aja kadang nggak tahu kalau itu adalah nama mereka. Jadi misalnya si A dipanggil, A, A,
mereka juga nggak tahu, noleh aja enggak. Tapi dengan adanya gaps ini, anakku responding quite well. So this gaps itu actually aims to increase the variety of beneficial gut flora. Jadi kita punya gut. Kalau dulu aku nggak tahu ya, apa kalian pernah dengar Bapak Hippocrates? Hippocrates is Bapak Medicine, Father of all medicine. He said all disease begins in the gut, and our immune system actually 80% itu diproduce in our gut. So it's a very big, kita punya gut and brain itu actually is connected. Jadi kayak misalnya contohnya gini, ada anak-anak yang autism, nggak mau makan, biasanya feeding time itu is quite difficult with them. Jadi aku nggak mau makan ini, aku nggak mau makan ini, masih maunya ini aja. Misalnya maunya nasi sama kecap doang atau gimana. Itu actually the GAPS diet eliminates all kind of sugar, eliminates all kind of carbohydrate, and focus more on protein and beneficial fat. Jadi carbohydrate itu di-cut sama sekali. Untuk tahun, 2 tahun pertama. Anak saya nggak makan nasi itu benar-benar 2 tahun. Itu benar-benar waktu kita mulai, itu dia nangis, saya nangis. Benar-benar, soalnya kan namanya orang Indonesia, kalau kita nggak makan nasi itu kayaknya belum makan ya. Ya kan? So, waktu kita mulai, itu benar-benar we have to be strict. Aku masih ingat banget, waktu kita mulai GAPS diet, I did like a small meeting with, soalnya saya tinggal dengan mertua. Jadi we have a small meeting sama mertua. Aku bilang, Ma, Pa, kita mau start GAPS diet ini. Terus aku jelasin, kalau anak ini udah mulai GAPS diet, carbs nggak boleh, kayak nasi nggak boleh, starchy vegetable kayak potato nggak boleh, yam nggak boleh, dan ini harus ada stage-nya. GAPS diet itu ada 6 stage, tapi kalau nanti mau lebih jelasnya bisa dibaca di bukunya. So, after the meeting, mereka juga bingung dong, kenapa ya, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh, padahal anak lain boleh. Cuman kan, we discuss it, kalau misalnya we want, nama anak saya yang ketiga ini namanya Sean. If you want Sean to be better, then we'll have to try. At least kita have to try. I want to try at least for 2 years. Gimana? Toh kalau kita coba, toh ini bukan starving our child, bukan anaknya nggak dikasih makan, tetapi kita kasih makan dia dengan nutrisi yang seimbang dan beneficial for him. Jadi nutrisinya tuh yang maksimum dengan eliminasi kayak snack yang snack processed food. Kayak biscuits and bread itu semua kita nggak kasih. Ya, awal-awalnya aku pasti butuh bantuan dari orang sekitar kita untuk mengawasi. Soalnya kenapa? Ini anak kan udah usia 4,5 tahun, ya hampir 5 tahun. Dia udah tahu, oh ini enak, itu enak. Apalagi makanan processed food zaman sekarang kan packaging-nya kan cantik-cantik ya. Warnanya bagus. Designed to attract young children. Oh, this looks good. I want to eat it. Kan mereka apalagi udah pernah coba coklat itu enak. Kenapa sekarang aku nggak boleh makan coklat? Gitu. So we need before you start the GAPS diet, itu sangat penting sekali untuk diskusi dengan orang sekeliling untuk membantu. Oh, tolong ya bantu awasin anakku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Akhirnya ya we start the journey for our GAPS diet ini, some of the symptoms itu in the first 2 weeks, kayak jalan jinjit, itu hilang. In the first 2 weeks, itu benar-benar amazing. Aku aja sampai kaget. Terus selama ini dia popnya itu agak susah, itu jadi lancar. Itu only in the first 2 weeks. Terus kadang-kadang dia gassy bloating, jadi kayak suka kembung. Nah, itu juga hilang in the first 2 weeks. Cuman, it's terus terang aja GAPS diet ini, it's very difficult. Because mostly
apalagi untuk anak orang modern zaman sekarang ya, yang apa-apa, malam makan apa ya, kita Gojek aja deh. Kan lebih gampang. Kita hidup di era yang sangat modern dan sangat gampang untuk mendapatkan makanan, makanan instan terutama. Dengan adanya ini, gaps diet ini semua harus home cook, terus there is no everything, kalau bisa preferably organic, terus nggak boleh ada kayak saus tomat aja nggak boleh, bumbu teriyaki aja nggak boleh, semua all natural ingredients. So it's very, terus terang aja, awal-awalnya aku juga stres tuh, capek sekali soalnya, apalagi, one more thing, pancinya pun harus panci ceramic. Bukan panci teflon, bukan panci aluminium, bukan. Karena di anak-anak autism ini, kemarin kan aku waktu sebelum start GAPS diet, I did like a blood test. Jadi kita lihat dia kandungan heavy metal di dalam badan dia, kandungan aluminium. Kan kita punya blood itu kalau dites kan pasti ada a lot of protein, terus ada aluminium, ada heavy metal, itu pasti ada. Tapi kalau everything is still in a batas border yang normal, it's okay. Tapi di anak saya, aluminiumnya gila, tinggi sekali. Terus kandungan mercury, itu juga tinggi. Jadi a lot of those iron, itu semua udah out of whack, udah nggak karuan sama sekali. Dengan gaps diet ini, kita try to make them all normal again. Gitu. So, dan kebanyakan anak-anak on the spectrum, they have difficulties in breaking down certain food substances, terutama sugar. Sugar atau gula itu bisa alter their gut flora. Jadi, kadang-kadang nggak usah anak autism. Kita sendiri aja. Kita kalau misalnya habis makan sugary food, apa-apa yang terlalu manis, itu kita jadi hyper loh. Ngerasa nggak? Kita jadi kayaknya on banget, jadi high banget. Tapi setelah mungkin 1-2 jam, crash. It crash down. Dan dengan anak-anak yang udah autism ini, kita kalau kasih sugar, it will lead to hyperactivity and difficulty in focus. Mereka mau fokus di sekolah pun susah banget. Kalau misalnya, apalagi kadang-kadang some therapist, mereka, ayo kamu terapi, kalau kamu bisa ini, kita kasih kamu permen. Oh, aku kasih kamu biskuit. Itu kadang-kadang carrot-nya, kan kadang-kadang kita mau buat anak-anak, oh kamu makannya cepat, abis kamu makan cepat, mami kasih kamu permen, kasih kamu coklat. Actually, it's not very good. Jadi, the carrot that you give, jadi rewards-nya itu nggak sesuai, tidak cocok untuk their own digestive system. Sugar actually can alter the gut flora. Jadi kalau gut floranya bisa dialter, actually sugar will feed the pathogen inside the gut. Nah, kalau udah feed pathogen, pathogennya itu bisa menimbulkan suatu addiction. Jadi kayak misalnya kenapa ada orang kalau makan harus ada kecap manis. Itu actually addiction juga. Your gut flora in your body, in your gut, dictates. Oh, it's like an addiction. I have to have this. I have to have this. Soalnya, it's an addiction for you already. Itu jadi kayak misalnya udah kayak narkoba. Your gut flora actually talks to you. Gut and brain connection is there. What you need, you are what you eat. Kan kita pernah dengar ya istilah itu. You are what you eat. If you eat healthy food, then your body will be healthy. If you eat like, kenapa sekarang di luar konteks nih? Kenapa di luar negeri kadang-kadang atlet ya? Atlet, kenapa sih mereka harus pakai nutritionist? Kenapa sih harus pakai sampai makannya dijaga banget? Karena it can help increase their performance. Nah, same thing can be applied to children or people with cancer. Kan tadi aku sempat bilang juga di foto yang video terakhir ya, ada foto papa saya. Papa saya
was diagnosed with larynx cancer. Jadi kanker pita suara itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan dia itu enggak minum, enggak rokok, cuman emang suka snack. Makanannya kadang-kadang enggak dijaga dan suka sekali makan yang manis-manis. Sugar actually feeds cancer. Jadi cancer itu makan sugar. Kadang-kadang kita jadi pengen manis-manis-manis. Actually, the human body is very complex. Dan waktu papa saya diagnose the cancer, kan mau nggak mau harus chemotherapy. Setelah chemotherapy, dia pergi ke Guangzhou ya, bersama temannya, satu orang juga, cancer juga. Waktu udah pulang, aku sampai kaget. Udah rambut lama-lama makin rontok, makin kurus, makan juga nggak mau. Akhirnya aku paksain, ayo papa gaps diet, yuk cobain aja. Kalau emang, tapi aku nggak suka. Kan namanya juga, apalagi orang tua ya, aku udah pengennya makan nasi Padang, maunya makan nasi ini, nasi itu. Cuman aku bilang, ayo coba deh. Kan kita coba dulu lah, 1 bulan. Kalau emang udah nggak tahan, nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah 1 month, temennya dia yang sama-sama cancer, sama-sama pergi kemoterapi, sama-sama pulang, itu semakin kurus, kan penderita cancer, kadang-kadang they lost their appetite. Papa saya malah berat nambah. Habis gitu, you can see from the complexion, he's getting healthy. Waktu dia balik lagi ke China, dokternya pun bilang, oh, kamu makan apa? Ciapo apa? Ke orang situ ya, bilangnya. Enggak sih, anak saya yang suruh saya makan GAPS diet ini. Jadi, actually, this GAPS diet is not just for children with autism. Jadi, untuk penderita kanker pun boleh. Orang yang ada mental health issue ya. Like Alzheimer patients, anxiety atau depression, itu bisa juga diimplement untuk GAPS diet ini. So, it's actually GAPS diet ini adalah diet yang untuk nih aku mau mengindonesiakan agak susah nih, sorry ya, aku lagi mikir dulu ini. Apa coba bisa bantu? Segala macam penyakit gitu. Jadi GAPS diet ini untuk restore balance. Restore balance in our gut flora. Mengembalikan keseimbangan mikroflora. Iya, betul. In our gut flora. Jadi gut flora kita itu kan, actually kita kan ada pasti, kalau kita dengar iklan Yakult nih, ini bakteri bagus nih, buat kamu punya usus. Nah, kita actually, our body have those bad bacteria and good bacteria. Kalau kita lagi sakit atau immune system lagi down, kan tadi aku juga udah mention, 80% of our immune system is produced in the gut. Kalau kita punya immune system lagi down, itu biasanya gut floranya udah nggak seimbang. Kalau kita sampai bisa sakit, itu biasanya gut floranya udah nggak seimbang. So, the main purpose of GAPS diet itu buat restore the balance. Nah, kalau kita punya badan udah healthy, it will heal itself. So, baru kalau misalnya anak-anak ini diberesin nutrition-nya, baru dengan adanya terapi, itu mereka lebih bisa mau menerima, dan mereka lebih bisa mau belajar. Itu yang penting. Jadi GAPS ini, it's a process. It's not langsung ya, immediate result. Aku udah 4 tahun kayak gini. 4 tahun tuh bener-bener sampai kalau kita ke luar negeri, itu di dalam koper, itu sampai bawa panci, bawa apa. Begitu touchdown landing ke supermarket dulu belanja. Cari hotel yang ada dapurnya. Itu benar-benar sampai kita waktu koper dibuka di airport itu orang juga bilang, ini orang desa, nggak pernah ke luar negeri, oh, bawa panci, bawa sotil. Jadi ya emang tapi it's soalnya kenapa aku terusin GAPS diet? Because I can see progress. Dan anak saya sekarang udah kelas 3. Di sekolah yang normal. Memang dengan adanya sekolah online ini, there are a lot of challenges ya. Pasti ada challenges belajar lagi komputer. Tapi semua itu kan dengan adanya GAPS ini, anak saya lebih mau menerima pelajaran
yang diajarkan oleh guru lebih bisa mengikuti juga. So it helps. Gitu. Kira-kira gitu sih Pak Haryanto. Kalau aku terlalu dalam lagi nanti takutnya terlalu technical ya. Iya, technical. Kalau benar mau technical sih I wrote it down all in my book. Itu benernya buku ini it's very dear to me. Soalnya it's more like a journal ya. Journal saya. Jadi I write down everything when I was like very hopeless, sampai aku borderline depression, sampai akhirnya aku belajar online lagi. Kan belajar online lagi, itu kenapa? Karena aku sungkan nanya sama dokter terus. Kalau kamu ke dokter, nanyanya sampai detail, dokter juga, ini ibu-ibu udah datang yang itu lagi. Sungkan juga. Akhirnya, okay, take things into my own hand. Aku belajar lagi. Jadi anak tidur, aku belajar online. Waktu itu aku belajar Stanford Nutrition and Harvard Nutrition School of Medicine. Dan ini udah lulus. Amin. Jadi ya. Okay. Thank you. Apa Nini? Apa sebelumnya? Kalau boleh tahu kamu pendidikan formalnya dulu apa? Pendidikan formalnya aku benernya tuh Bachelor of Commerce. Okay. Jadi bukan di nutrition. Bukan arts. Jadi bukan arts. Bukan seni, bukan arts. Kalau art itu hobi. Oh, hobi. Iya, art itu emang aku hobi. Jadi art ini dengan adanya aku yang suka, oh iya aku yang hampir lupa. Sebagai orang tua, it's very important for you to keep, apalagi dengan anak yang on the spectrum ya, itu sangat penting kamu menjaga keseimbangan your own mental health. Jadi sebisanya dalam satu hari 24 jam, give yourself 1 hour or 2 hours, kamu sukanya gambar, atau kamu sukanya nyanyi, atau kamu sukanya olahraga, do it. So you have time for yourself. Kadang-kadang sampai, apalagi dengan online learning ini, ditambah kalau misalnya anaknya ada special need, itu orang tua merasa overwhelmed. Aku nggak ada waktu nih buat saya sendiri. Sampai akhirnya marah-marah ke sini, imbasnya ke anak-anak. Jadi, usahakan. Jadi aku sendiri juga usahakan sehari setengah jam lah atau 1 jam aku gambar. Jadi emosi itu bisa dikeluarkan, disalurkan ke yang lebih baik. Jadi paling nggak kalau kamu ketemu anak kamu lagi, nggak sampai ke sini lagi. Kalau udah sampai ke ubun-ubun, ujung-ujungnya nanti marah-marah lagi ke anak. Okay. Ya menarik sekali tuh. Apa ini Bu, apa yang sudah kamu lakukan? Kalau saya boleh bertanya apa beberapa hal. Saat kamu tadi mengatakan sempat depresi ya, itu kamu saja atau apa anak kamu yang dua dan suami gimana? Kalau aku depresi itu hampir nggak ada yang tahu terus terang. Even like my friends itu juga nggak tahu. Soalnya I keep it all bottled up in myself. Jadi aku tuh yang tiap malam bisa nangis gitu. Terus kadang-kadang bisa sampai mikir yang enggak-enggak, yang enggak karuan gitu. Itu benar-benar bottle up, enggak keluar. Tapi it's very dangerous. Sampai akhirnya aku waktu itu kan sempat ke I see a psychiatrist. Dan kita proses. Jadi dia tanya, kamu itu... Soalnya I try so much to be strong. Itu sometimes, itu kayak lilin, you burn to both ends of the candle and it's very tiring. Makanya kan akhirnya kalau emang you need help then you see a psychiatrist. Kita udah proses, kamu tahu oh sebabnya ini, kenapa kamu bisa depresi. Kita diproses dengan with the psychiatrist, they know what to do. You pour it all out. Setelah semua itu keluar, then kamu jadi proses healing proses lagi. Terus terang, every day is a challenge ya. Aku juga bukan bilang, oh dengan gaps ini aku bisa menjamin 100% that everything's going to be okay. No, there will be challenges. Jadi itu pasti ada challenge itu sebagai orang tua. Cuman, you just have to keep on being strong. Kalau nggak gitu, one of the reason I do
gaps and I fight for my child. Itu soalnya kenapa? Kalau nanti saya dipanggil Tuhan, nanti Tuhan tanya saya, what have you done for your child? I can actually say to him, I've done all I can. Jadi selagi saya masih bisa, selagi saya sudah mampu dan masih bisa, let's do this. Daripada kamu menyesal nanti kalau udah tua. Kan saya benarnya tuh nggak muluk-muluk ya. Kalau orang tua kadang-kadang kan, oh aku pengen anak saya nanti besar mau jadi dokter, besar mau jadi apa, pasti ada lah itu. Apalagi sebagai orang tua ya. My reason and my goal, my vision, anak saya harus bisa mandiri. Dah. Nanti gedenya mau jadi apa, terserah. Cuman goal saya sekarang, anak saya harus bisa independent. Fully okay. Functioning human being. Dah. Okay. That's, I think that's a very, the basic goal for, actually for every parents, tapi kadang mereka lupa, kemudian tersamar oleh prestige, oleh keinginan-keinginan yeah. anak. Harus betul. Lebih, harus berkembang. Oke, okay. Tadi yang saya, boleh nggak kalau saya tanya waktu kamu mengalami masa-masa bayar semat kalau orang sedih itu kan denial, anger, kemudian bargaining, depression. Saat depression itu yang kamu katakan sampai berpikir yang enggak-enggak itu sampai seperti apa kamu enggak-enggaknya itu? Ya terus terang aja sampai hampir pernah kayak ada suicidal thoughts itu pernah ada. Oke. Saya juga menduga demikian, makanya saya tanya. Iya, nggak apa-apa. I'm very open in here because it happens to me, and I want everybody to know it's not something that you should feel embarrassed about. It's perfectly normal for everybody to feel this way. It's nothing. Lu nggak boleh, nggak usah malu, nggak usah merasa, oh, I feel. Kalau saya ada perasaan kayak gini, nanti orang bilang saya nggak normal. Enggak. Actually, it's perfectly normal for parents to be overwhelmed, to feel this way, to feel depressed. It's perfectly normal. Jadi, aku bilang sama Pak Haryanto, if you want to ask anything, I'm an open book. Aku nggak nutupin apa-apa, benar. Because I want other parents to know this is okay. Oke. Jadi terima kasih. Jadi Wei, kamu sempat mikir yang enggak sampai ya waduh ini enggak worth it untuk diteruskan hidup saya gitulah mungkin ya. Ya, nyerempet lah ya, nyerempet. Oke, tapi apa yang kemudian tadi kamu kan bilang akhirnya kamu merasa seperti apa ya, startnya ke psikologis. Tapi sebenarnya yang menguatkan kamu apa? Apa anak-anakmu yang apa yang perempuan dua atau keluarga suami apa yang your turning point akhirnya kamu see a psychologist itu apa? Actually, I'm tired of getting of crying every day because this is not me. Ya. Capek nangis itu ya. Nangis tiap malam itu ada. Itu bantal Pak tiap pagi itu pasti basah itu. Cuman I'm tired. Soalnya aku dulu nggak kayak gitu loh. I'm tired. This is not me. Sampai akhirnya turning point. Enough is enough. Aku mikir sendiri. Soalnya who can pick yourself? It's yourself. Yang mau, kalau misalnya kamu mau sembuh orang depresi pun ya. Orang kan pasti ada anxiety, depression, atau kamu bisa aja ke dokter, ke psychologist, ke apa. Tapi kalau dari dalam diri kamu sendiri nggak ada keinginan untuk menjadi better, to be more healthier, or to get out of this cocoon of depression, kamu ke dokter berapa banyak pun, it will not help. So okay. It has to come from yourself. Makanya when I think, I have enough, I have to process this, I went to see a psychiatrist 2 kali, done. And then they said, kamu gak perlu kesini lagi, you're okay already. Itu anak tapi, kamu umur berapa? Kamu ke psychiatrist, anak kamu umur berapa? Kira-kira 5-6 tahun ya. Oh, yang itu, paling kecil itu. Itu berarti kamu sudah juga mulai cari GAPS diet dong? Udah, terus terang untuk GAPS diet itu, makanya aku bilang, GAPS diet ini dibilang gampang, enggak. I'm not going to sugarcoat it. It's going to be a struggle. GAPS diet no, itu... Tapi maksud saya, berarti di tengah depresi itu kamu cari solusi loh, betul ya? Iya, betul. That means you are very strong. Soalnya kan,
Di tengah kenapa? Depresi loh. Kamu di tengah depresi loh. Nangis tiap malam masih sekolah lagi. Iya. Jadi sedang sampai jam 12 malam tuh aku masih sekolah. Oh, kamu nekat loh. Sudah depresi iya. Di sekolah tuh kan. Wong anak sekarang aja sekolah bikin depresi malah kamu sekolah. Soalnya aku nggak mau mikir yang enggak-enggak lagi. Oke, oke. Kalau kamu misalnya nggak ada kegiatan yang bisa kamu salurkan ke positif, itu kan mikirnya negatif. Oke. Okay. Nah, no. So we need to balance that out. Saya pikir, I thought that you study into, I think, the Harvard and Stanford courses after you are out from your depression, but turn out it's during your depression. During my depression, yeah. Okay, that's really something. Soalnya it takes my mind off things. Jadi aku pada dasarnya aku orangnya suka belajar. Jadi kalau misalnya aku ada something to occupy myself, aku bisa, oh aku ada PR nih, aku ada assignment, aku nggak mikir yang nggak lagi. Aku mikirnya fokus ke sini. So it's a healing process juga. Dulu waktu sekolah juga aktif dengan apa pramuka, ketua OSIS itu mengendali ya. Enggak sampai segitulah. Cuman aku termasuk orang yang a bit overachiever ya. Oh, oke. Okay. Jadi quite ya aku bintang sih suka pelajar. Bintang pelajar. Bintang pelajar. Iya, suka, aku suka belajar. Jadi suka pengen tahu gitu loh. Kamu juara sekolah juga? Ya pernah. Ranking 1, ranking 2. Ya 10 besar adalah. Ya, kayak saya lah. Saya ranking 2 dari belakang. Kalau wah, luar biasa sekali. Dan ini yang Bapak Ibu yang menarik, saya barusan belajar juga soal GAPS diet. Burnout, ternyata itu gut and psychology syndrome ya. Betul, gut and psychology syndrome. Dan ternyata itu keseimbangan mikroflora di dalam usus. Pertanyaannya, kalau kita makan probiotik bisa nggak? Iya, jadi di GAPS diet ini, benarnya nanti ada 3 steps. Diet, detox, and supplementation. Nah, supplementation salah satunya adalah probiotik. Oh, oke. Probiotik omega 3, gitu. Supplementation, ya. Mm-hmm. Dan ini jadi, sesuatu yang baru juga, loh. Ternyata kan setahu saya, nggak tahu nih adik saya juga adil atau nggak, kebetulan apa keponakan saya juga autis. Setahu saya kita cuma taunya menghindari misalnya gluten, menghindari kasein, menghindari gula misalnya. Mm-hmm. But we don't know that actually you can bukan manipulate ya, you can engineer mengatur manage the food, the diets untuk memberikan efek yang positif. Dan yang saya kaget ada kaitan antara mikroflora dengan autismnya ya. Ya, jadi I believe all humans are born to be happy. Jadi to be happy kita punya yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah dopamine, serotonin, endorphin, norepinephrine, dan semua all these are produced in our digestive system. Surprise. Okay. Jadi actually ada orang yang bilang gut is our second brain. Mm-hmm. You are what you eat. Jadi actually the human body functions as one. Gut itu everything is interconnected ya. Tapi everything starts in the gut. That's what Dr. Natasha finds out. Ya, ini yang cukup menarik sekali bahwa saya juga melihat dan memang sekarang ini trennya ke sana. Jadi ini tren saya membaca, saya kebetulan juga teknologi pangan, saya food technologist, dan saya melihat trennya sekarang mendadak pun sekarang banyak suplemen probiotik bertebaran di luar. Ya, betul. Dan itu memang sekarang pun beberapa penyakit seperti ya mungkin yang kalian gampang diare pun diarahkan kepada probiotik. Tapi ini yang menarik, ini meskipun mungkin bukannya apa, jadi ternyata bahwa gula itu bisa menyebabkan hyper dan crash untuk anak-anak autis ya. Iya, yeah, betul. Jadi actually kalau kita makan bread atau roti ya, roti itu actually gluten, complex rich carbohydrate. Jadi dia tuh punya chain of sugar molecules itu panjang. It takes more time for the body to break down and use.
Jadi kalau misalnya apalagi untuk anak-anak special need yang digestive enzymnya sangat kurang, mereka untuk break down the long chains of sugar itu susah sekali. Jadi dengan adanya GAPS diet, kita kasih chain-nya yang lebih pendek dan lebih bisa dipakai untuk energy for our body. Okay, easier to use dan easier to digest. Tapi dengan mengurangi sugar dan karbo dan lebih ke arah protein dan fat, kok agak mirip-mirip dengan keto diet juga ya? Agak mirip dengan keto. Cuman bukan mengurangi ya, tapi mengeliminasi sama sekali. Oh, mengeliminasi lah. Iya, itu yang susah sekali. Itu konon kalau keto diet sebenarnya juga harus hati-hati, katanya juga our liver juga kerjanya jadi berat, betul nggak? Makanya kita harus seimbang. Kita kan seimbangkan dengan protein and beneficial oil. Kita pakai coconut oil, kita pakai ghee, terus kita pakai olive oil. It actually balance up everything. Kalau keto itu kadang-kadang kan mereka lebih eliminasinya lebih banyak lagi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan ini untuk informasi apa, kalau yang mau pesan bukunya GAPS Diet itu ada di ya Google Play Store ya tadi ya. Tadi yang anakku bilang di Google Play Store di bit.ly.gapsnini atau di Instagram saya juga ada nanti kalau bentar aku sendiri sampai lupa Instagramku apa. Oke, okay. Ya nggak apa-apa, nanti tadi saya sempat lihat ada yang apa mau pesan bukunya kalau mau beli di mana. Dan ini saya buka kalau ada yang mau mulai bertanya boleh. Ini ada yang komentar, guts is our second brain, setuju banget. Kalau lagi lapar, lemot sekali ya, gimana? Oh ya, itu memang itu kurang makan. itu kurang makan. Ya? Oh, oke. Okay. Tapi yang tadi cukup menarik ini untuk pesan untuk Deo dan mungkin teman-teman yang masih muda-muda, memang sugar itu, gula itu, yang manis-manis itu untuk anak yang terutama dengan special need memang apa bisa menyebabkan hyper. Tapi kalau seperti Deo dan anak-anak muda lain, kalau lihat cewek manis dia juga hyper kok. Ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak lihat cewek manis juga, kalau nggak bisa menyebabkan apa hypernya juga. Gitu. Oh iya, aku juga lupa untuk mention. Nanti kalau misalnya ada parents yang mau benar-benar melakukan GAPS diet, please keep a diary. Jadi kayak food journal. Misalnya dalam minggu ini anak saya kasih makan telur, saya kasih makan fish atau chicken atau gimana. Dalam satu minggu usahakan yang dimakan sama yang keluar dicatat semua jurnal. Jadi kalau misalnya ini anak ada alergi, kita bisa tahu cepat. Dan kalau bisa, aku biasanya kalau dulu awal-awal 3 hari atau 4 hari aku samain menunya. Jadi aku bisa tahu ini anak ada alergi nggak terhadap sesuatu ini. Kalau misalnya enggak, ini boleh aman, ini aman. Gitu. Sampai aku benar-benar, sorry ya, dulu ada poop diary juga ada. Oh. Jadi aku sampai tahu, oh hari ini dia poopnya bagus enggak? Atau ada diary yang enggak? Itu sampai sedetailnya sampai kayak gitu. Oh iya. Itu kalau kita lihat film The Last Emperor juga gitu loh, yang kaisar terakhir Manchuria. Itu oh iya. Cek itu poopnya. Tapi ini kan kita pengen tahu soalnya anak ini ada alergi enggak gitu. Ini, Pak Arianto mau tanya langsung boleh? Oh, silakan. Boleh. Oke, silakan. Ya. Miss Nini, ini tadi kan mendengar cerita dari awal sangat amazed ya. Terus terang saya kebetulan juga punya keponakan yang otis. Tapi posisinya juga sudah baik, secara umur sudah lulus kuliah. Jadi kita punya harapan bahwa anak otis mampu nanti juga menjalani seperti yang lain. Tapi tadi dengar dari cerita kan seolah-olah terdiagnose di Australia ya? Iya, betul. Apakah memang sampai saat ini posisinya di Indonesia masih sulit untuk menemukan center ataupun dokter yang menguasai mengenai autistik? Karena memang terus terang kita dari sisi pendidikan perlu paham itu lebih banyak ya, karena kalau dilihat kan bukan hanya anak yang dilihat beda dengan yang lain lalu kita larinya ke terapis, tapi mungkin ada efek lain di belakang itu yang harus dibetulkan sebelum kita
suggest orang tuanya ke speech therapist atau ke psychologist, psychiatrist dan lain-lain gitu. Jadi apakah di Indonesia sudah menemukan orang atau tempat yang Memang itu it's a challenge for us ya. Di Indonesia ini kadang-kadang untuk tadi setelah aku juga sempat mention 10 dokter yang aku pergi, 10 dokter tuh gak ada yang ngomong, oh kamu makannya kenapa sih harus gluten free, kenapa sih anak kamu mau makan, okay aja, kasih aja makan. Mereka tuh masih gak, their way of thinking tuh masih agak, agak kuno. Kalau aku bilang, gak se-advance dunia luar. Betul. Sedangkan kita sekarang pakai Google, anak kecil aja dikasih, anak saya aja harus research. Kamu dikasih satu topik harus kita sendiri sebagai orang tua Google is like everything. Kamu nggak ngerti Google aja deh. Gitu loh. Terus terang kalau di Indonesia emang agak terbatas. Kurang, ya. Jadi itu salah satu yang memacu saya untuk sekolah lagi. Soalnya aku juga nggak pengen everything yang aku udah kenapa dulu aku juga gaps. Aku juga takut ya. Ah benar nggak ya? Ntar anak gua nggak makan nasi jadi kurus atau gimana gimana? Toh sekarang tambah lama tambah gemuk juga. Suka makan, malah dia punya nafsu makan lebih bagus. Jadi dia makan apa, aku juga makan apa. Jadi kayak misalnya, as a parents, I want to know, jangan sampai aku yang kasih makan ke anak ini, bikin dia malah jadi sakit. Jadi itu yang memacu saya sekolah lagi, nomor satu. Dan nomor dua, karena emang very limited ya, kalau di Indonesia ini. Sangat, padahal kasus autistik mungkin lumayan tinggi ya di Indonesia. Semakin tinggi, not just in Indonesia. Jadi di mana-mana tuh semakin tinggi. Itu dengan bertambahnya, kayak misalnya kenapa wheat itu gluten ditiadakan. Karena 90% of the wheat producer in the world itu udah GMO. Genetically modified, organism. Nah, dan kita nggak tahu ini jangka waktu panjang itu side effect-nya apa ke badan manusia itu kita masih we don't know about that. Apalagi untuk anak yang autistik. Dan kebanyakan dengan everything yang instant, dengan banyaknya fast food chains, dengan banyaknya mungkin orang tua yang bekerja, aku nggak sempat masak nih, udahlah gocek aja. Lu mau makan apa? Fast food juga banyak. Nah, itu kadang-kadang yang you are what you eat. It's true. And I've been there. Soalnya aku mengalami sendiri 4 tahun ini ngelihat dari usia 1 sampai 4 benar-benar anakku tuh sedikit sekali bisa ngomong. Sekarang bisa ngomong dengan lumayan lancar. Dan itu kan it's like a dream come true for children to communicate with parents ya. Orang tua tuh kan pasti mau oh, first word, dia ngomong papa atau mama. Kan kita pasti ngomongnya gitu. Eh, anak kamu, first word-nya apa sih? Ngomong apa? Ini aku nunggu first word sampai 4 tahun. Sampai dia bisa ngomong mama begitu, mau mama aku udah nangis kayak gimana. Karena kalau di sini kan mungkin larinya speech delay. Exactly. Jadi, banyak kan orang tua kalau anaknya, oh, anaknya telat ngomong, udah kamu speech therapy aja. Tapi nggak pernah dan jarang sekali yang kamu harus nutrition therapy. Jadi, please, kalau di luar negeri pun, kadang-kadang to get a diagnosis ya, atau labeling, kan itu harus ke dokter. Dicek itu sampai 2 jam, ada checkbox, checklist, segala macam. Itu bisa tunggu daftarnya, waiting listnya aja bisa berbulan-bulan. And a lot of those precious time, itu can be used for nutrition. The body heals itself. Makanya, aku pengen sekali shout out to out of the world. I mean, do the diet. Do the diet, it actually works. Tapi emang, banyak sekali kan anak-anak yang screaming, sampai yang udah agak parah ya. Head banging sampai banging on the wall sampai digeduk-geduk gitu sampai kalau yang di kampung-kampung malah dikirain ini orang gila sampai dipasung padahal mereka condition kan autis tapi they don't know kan kadang-kadang oh ini keserupan ini atau gimana apalagi Indonesia ya yang banyak sekali yang masih magis-magis kayak gitu-gitu so actually it's all in the what you eat. Kalau anaknya cuma dikasih makan Supermi doang, mau nutrisi dari mana?
Yeah. Ya kan? Yeah. Gitu. Thank you. You're welcome. If you want to know anything more, itu bisa kontak lewat Instagram. I'm open if you want to chat, whatever. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Okay, thank you, Miss Felis. Ini ada pertanyaan, apa mungkin komentar ya? Ilmu baru yang menarik dan bisa revolutionary, changing our dietary consumption, bahkan kepada orang tanpa kebutuhan khusus. Setuju juga bahwa gut bacteria atau probiotik memainkan peran penting pada sistem imun kita. Betul ya? Iya, betul. Hah? Betul. Kalau apa mungkin saya juga pengen tanya ini nanti kalau ada yang mau tanya lagi. Sebenarnya kalau anak dengan misalnya dengan nutrition ini, salah satu yang saya tahu mungkin kalau keliru dikoreksi, anak autis itu kan juga terutama mengenai emosional, mengenai empatinya itu biasanya mereka yang agak tertinggal. Apakah dengan GAPS diet ini nantinya emosional dan empatinya itu juga akan membaik? Kalau di my son's case, dia lebih bisa tahu. Aku dulu waktu ngajar emosi, itu aku taruh, aku pangku dia, depan ada kaca. Sean, kalau happy kayak gini, kalau menangis kayak gini, kalau orang sedih kayak gini. Terus aku cerita, kalau orang jatuh, sakit, itu orang nangis. Itu harus diajarkan tentang emosi. Jadi kadang-kadang anak ini, kalau misalnya dengan dia autis, terus dengan nutrition, you balance up, itu anak lebih mau belajar. Jadi jangan mengharap, oh dengan nutrition, anak gue pasti bisa, langsung bisa. Enggak, tapi tetap kamu harus mengajari. Tapi dengan mengajari, with and without the nutrition therapy, itu beda sekali. Kalau kamu mengajari dengan dia udah GAPS diet, terus kamu ngajari, dia lebih bisa terima, dan lebih cepat untuk menyerap. Dan anak saya sekarang udah bisa membedakan, kalau ini salah. And di sekolah kan, kita kan, yes, international school, they have religion. They learn about good karma and bad karma. Jadi kan kemarin tuh, dia kan udah 9 tahun ya. Kadang kasihan juga, temannya dia ulang tahun. Tahun lalu tuh, di sekolah. Happy birthday, terus ada cake-nya, apalagi kalau warna-warni. Dia tuh sampai tangan cuma di belakang, "Mal, aku cuma mau cium aja kok baunya sampai kayak gitu loh." Aduh. Itu sebagai orang tua, aduh, ngenesak no tenan tuh anakku. Loh, tapi aku, itu ungkapan emosi yang sangat sehat loh. Iya, memang. Iya kan? Buat iya, saya, betul. Jangankan anak-anak saya aja kalau lihat kayak gitu ya mungkin akan melakukan hal yang sama kok. Iya, kok sak no tenan tuh anakku. Jadi sampai Aku nggak makan kok. Aku cuma cium aja baunya sampai kayak gitu aja. Ya, benar-benar telep. Punya self control yang bagus loh. Itu karena kenapa kita ajarin dari kecil. Kita nah, ajarin apa? Nomor satu. Anak normal aja belum tentu bisa kalau lihat ya. Godaan semacam itu. Iya betul. Dan dia tuh kita ajarin. Aku kasih tahu, Sean, nanti kamu bisa. Jadi aku bilang kamu nggak boleh, bukan. Kamu nantinya juga bisa makan itu. Cuman sekarang masih belum. Jadi kita kasih hope. Sorry, dia nggak boleh karena ada gulanya, ya? Exactly, ada gulanya. Terus okay, itu kan kue okay, dari okay. Wheat. Wah, jadi kalau dia ulang tahun, aku bikin kue sendiri. Wah, itu harus self-control-nya tinggi sekali ya. Pernah nggak terjadi insiden apa dia nggak sengaja makan gula atau gluten, pernah nggak? Pernah. Hah? Itu bukan nggak pernah. Pernah lah. Namanya juga anak kecil mau nyolong. Jadi lebih sincia banyak makanan. Nah, gimana kalau itu terjadi? Ya diterima aja. Cuman aku lihat kau makan berapa, aku catat monitor. Kita kan ada food journal. Oke. Okay. Kita monitor. Jadi actually GAPS is not forever. Once your gut lining is healed, itu kita boleh makan yang lain-lain. Tapi dengan, apalagi kalau aku udah belajar nutrisi ya, kayaknya kalau udah makan nutrisi yang bagus, kamu mau kasih junk food itu sayang sekali. Gitu ya. Iya, saya kayaknya. Saya masih makan Indomie. Iya, cuman kan asal nggak tiap hari ya rapopo. Gitu loh. Lagi pula kan kondisi tiap orang beda ya. Ini kan kita temennya buat special need children gitu. Oke.
Jadi terus kesulitannya waktu makengkongnya dikasih tahu mereka cuma sempat nggak ngasih diem-diem sampai setahu kamu gitu? Ya aku kan bilang minta tolong ya kita as a family we work together. Makanya so before you start itu immediate anak yang anak ini in contact with who? Jadi ada grandpa, grandma, terus pembantu dikumpulin semua. Pembantu okay. Supaya mengawasi anak ini nggak boleh makan ini ya. Jadi kayak misalnya tadi aku bikinin cupcake sendiri. Kok nggak salah, Deo, kemarin aku ada share yang anakku bikin cupcake ya? Tadi ada kok. Enggak, itu kayaknya pie deh. Kemarin itu ada project di sekolah. Okay. Passion project. Jadi dia disuruh bikin something that he needs to do. Dia bikin cupcake. Jadi dia jelasin, oh cupcake ini gluten free. Jadi dia jelasin, aku di rumah makan ini. Gitu. Jadi gurunya pun bingung. Jadi kamu nggak makan gula? Sampai kayak gitu. Oh, gantinya apa? Gantinya gula? Pakainya? The only sweetener allowed is honey. Madu. Oh. Okay. Karena madu is organic and it's natural. Dan itu pun juga jangan over, namanya juga pemanis ya. Semua tuh sebisanya in balance gitu. Okay. Ini ada yang bertanya, anaknya hanya mengikuti GAPS diet kah atau ada terapi lain, homeopati, naturopati? Kalau GAPS diet, memang sekarang lagi GAPS diet aja. Kalau lagi sakit, terus terang aku pakai sebisanya nggak pakai antibiotik. Because antibiotic actually it destroy a lot of the good bacteria in our gut. Tapi kalau emang udah parah, mau nggak mau ya harus pakai antibiotik. Tapi sebisanya. Homeopati dan naturopati pakai herbal. Iya. Herbal, benar. Herbal ya. Kita pakai itu. Jadi kalau misalnya anakku lagi panas, itu pun aku rebus air alang-alang. Dikasih minum, itu cepat turun sendiri dan itu pun tanpa panadol atau gimana. Ya, itu naturopati kelihatannya. Exactly, naturopati. Okay. Jadi sebisanya kalau badan lagi healing, kita do not put any more toxin inside. Namanya obat ya, itu kan chemical ya. Betul. Sebisanya kita lagi detox ya. Lagi detox itu kan, apalagi a lot of our surroundings itu chemical. Jadi kita polusi ada, terus pembersih meja lah, semprot-semprot meja, semprot jendela, itu semua tuh chemical benernya. Actually, we are bombarded a lot with chemicals. Gitu. Ini ada tanya lagi, di sekolah pakai shadow teacher kah? Di sekolah awal aku pakai shadow teacher, awal-awal ya. Sekarang cuman terakhir, enggak. Selama dia, kan awal sekolah kan dia pasti ke lingkungan sekolah yang baru. Apalagi ini sekolahnya lumayan besar dari SD sampai SMA. Jadi kadang masuk lift aja, dia harus tahu lift ini cuma SD kelas 1 sampai 3. Lift yang B kelas 4 sampai kelas 6. Jadi there's a lot, terus buildingnya pun banyak. Lu bayangin, jadi anak gue turun harus tap, dia punya student ID, terus dia harus tahu masuk lift kemana. Dan itu kadang-kadang shadow teacher pun nunggunya di kelas, di atas, di lantai 3, bukannya di depan sekolah. Jadi aku harus ngajarin, Sean, kamu kalau duduk, misalnya, jadi kita tuh sampai kronologi, kamu di rumah, aku kasih tahu, begitu kamu turun, kamu maju di depan, tuh kan ada meja, ada komputer, kamu tap di situ ya, habis tap your student ID, put it back inside your bag, jalan, kamu lihat di depan itu, sampai aku foto, liftnya ada berapa, kamu di lift ini ya, kamu kelas ini ya, jadi kamu nanti pencet kelas lantai berapa, itu pun kita harus belajar, dikasih tahu. Okay. Iya, jadi even like going to the airport, anak autis itu kan kadang-kadang they don't like surprises. They hate surprises. So I list out everything. This is what can go wrong in the airport. Number one, our baggage bisa hilang. Number two, kita punya flight bisa delay. Jadi itu kita mempersiapkan mereka punya emosi. If this happens, it's okay. It's perfectly normal. Tapi sebisanya, emang anak-anak kayak gini tuh, itu, they hate surprises. They don't really like surprises. Atau something out of the ordinary. Cuman ya pelan-pelan kita kasih tahu gitu. Sebisanya kan kita eliminasi adanya tantrum atau gimana, kasih tahu dulu. Oh, kalau kita pergi,
ada low chance bisa macet, bisa hujan, bisa banjir. Asian di mana ya? Oh, oke. Okay. Kalau seperti itu di airport atau macet pun nggak usah anak-anak special need, saya pun juga tantrum. Kita orang dewasa pun bisa. Cuman kan di bagi mereka tuh kan sometimes it's quite impactful ya, apalagi mereka okay. Sekarang udah belajar soal jam. Jam sekian sampai jam sekian, jam satu jam. Kadang-kadang mereka tuh very particular ya. Iya, mereka kok, sangat. Udah sini kok nggak sampai-sampai sih gitu loh. Sangat prosedural juga ya. Exactly. Jadi kita juga mau belajar mengajarkan fleksibilitas ke mereka. Okay. Sebisanya, it's okay kalau memang ada ini, kita kasih tahu in advance. Jadi kayak misalnya potong rambut pun, kadang-kadang anak-anak kayak gini, mereka dengar bunyi clipper yang gitu pun, kadang-kadang sensorinya ya, sensory overload itu tidak terganggu. Iya, jadi kadang aku dulu sampai awal-awal tuh cuman cukurin sendiri di rumah, cuman aku beli juga itu head shavernya. Jadi dia juga udah biasa. Biasa dulu, terus aku bawa dia ke Kidikat, salon anak-anak. Aku kasih tahu, kamu duduk sini ya, mama kan duduk sini. Itu sama loh kayak yang di rumah. Jadi dia nggak nangis. Pernah dibully nggak di sekolah? Dibully itu pasti ada ya. Kalau aku bilang, untuk apalagi untuk anak-anak special needs, itu everything that they listen itu kan very literal. Jadi kadang mereka nggak ngerti sarkastik. Untungnya ya, untungnya nggak bisa, apa mungkin nggak nanggapinya mungkin beda dengan anak biasa ya. Jadi dia mungkin lebih santai mungkin. Mereka sangat jujur kalau aku bilang ya. Very okay. Honest in their feeling juga. And, ya. Jadi suka enggak ya enggak. Cuman ya kadang-kadang gitu ngomongnya terlalu jujur sampai papanya gemuk, dibilang papa gemuk ya, papa is fat. Jadi enggak ada teteng aling-aling gitu loh. Oke, okay. Tapi so far di sekolah ya dibully tapi masih oke okay lah ya, masih enggak terlalu dibilang parah bully gitu sampai ya. Gimana sih? Mungkin buat anak lain dibilang kok kamu lama sih? Jadi kadang-kadang anak kayak gini tuh kan apalagi di sekolah ya yang cepat sekali pace-nya. Jam pertama misalnya matematika, pelajaran kedua tuh bahasa Indonesia, pelajaran ketiga tuh Chinese. Mereka untuk switch dari bahasa Indonesia terus ke mau ke matematika, they need some time to process. Kadang-kadang tuh kalau orang terapi pun sebelum kamu switch belajar lain-lain, itu give them time. 10 minutes buat cool down and then go. Tapi kok di sekolah mana ada? Langsung kan cepat. Oke, ini masukkan, keluarkan ini. Lah, enggak sampai 5 menit. Nah, sometimes itu struggling-nya di situ kalau aku bilang. Oke. Okay. Kan pace-nya beda ya. Iya, betul. Pace-nya they need more time to process. Thank you for the fascinating lessons on gaps, diets, and parenting. Cerita Bu Nini tentang the struggle of parenting is really inspiring. Mungkin boleh share best parenting advice for going to be a parent. Apa? Best parenting advice. Ini kebetulan kelihatannya yang tanya ponakan saya mau bakal mungkin segera punya anak juga. Oh, congratulations. Being a parent, there is no... Kita bisa aja ya baca buku How to Be a Good Parent, tapi actually being a parent is like gak ada manual. For me, my best advice, there is no manual to be a good parent. You just have to go with the flow and try to do your best. That's all you can do. There is no manual in being a parent. Manualnya mungkin anak itu sendiri kok menurut saya. That's the manual. Bisa jadi. Kalau mau, I can call my son and say hello mungkin. Okay, sure. Bentar ya. Ya. Jadi kadang memang betul loh, kadang kita baca buku teori parenting terlalu banyak sampai nanti pada halo. Saat bukunya enggak. Sure, bisa suruh ke atas mah, Wak Yui. Ya, thank you. Bentar ya, lagi ke atas. Oke. Okay. Jadi anak-anak kita itu betul, kita baca buku apapun waktu anaknya lahir sudah teorinya nggak jalan semua. Kadang-kadang buku itu kan dicetaknya tahun berapa? Kita nggak tahu. Dan sekarang ini udah 2021. Sometimes what
my parents taught me before. Itu kadang-kadang udah obsolete buat anak sekarang. Oke. Okay. Ini ada yang tanya, bagaimana dengan dua siblings lainnya? Oh, maksudnya mungkin untungnya dua sibling yang lain, cici-cicinya itu is very very helpful. Kadang-kadang kan aku, to be honest, I spend more time with him rather than my two other kids. Untungnya mereka bisa ngerti. Jadi aku kasih tahu, oh, Dede, he has this condition. Tapi mereka tuh untungnya, apalagi kalau kita lagi ke luar negeri ya, lagi ke Australia, kita pergi kan kadang-kadang bisa sebulan lebih di situ. Aku lagi mandi, cicinya yang jagain. Jadi waktu itu anakku masih setahun atau dua tahun, yang kecil itu cicinya kan paling gede itu sekarang udah 14 tahun. Ya masih 6-7 tahun gitulah. Dia bisa jagain dedeknya. Jadi untungnya, thank God, they're very, very accepting to him. Dan kalau aku lagi, misalnya aku kan, I draw and I exercise every day. I run actually. I go to the gym. Gymnya di rumah sih. Apalagi lagi lockdown gini, aku bilang, Ci, titip ya. Dedek mau latihan ini. Kadang-kadang dia mau latihan presentasi pun pakai cicinya. Jadi kadang-kadang online presentation, it's very stressful for them. Apalagi online learning ya. Jadi anak lain mungkin belajar presentasi itu sekali dua kali bisa. Dia sampai diulang tuh sampai 10 kali, 15 kali. Aku bilang, Sean, gak boleh. Kamu punya pelafalan kurang bagus. Nanti Miss gak bisa dengar. Miss gak bisa ngerti. Kamu ngomong apa. Jadi benernya aku lihat kasian juga. Tapi it's necessary. Oke, okay. Tapi pernah nggak, setahu saya juga kadang anak apa siblings yang dari anak-anak special needs itu mereka secara tidak langsung kena spillover stressnya parents. Have you ever discussed with your daughters about that? Aku sih cuman pernah sama anakku yang nomor dua nggak, tapi yang nomor satu dia udah lebih dewasa. Jadi kadang-kadang bukan spill over ya. We went out. Kak, tolong bisa panggilin Cishan nggak? Jadi we went out. Sebisanya aku kasih one-on-one with her. Jadi we went out for coffee, for tea. Oke, okay, yuk kita berdua yuk makan. Terus I ask her about what's going on. Terus aku juga ngomong, mama di rumah capek. Sorry ya, sometimes I don't actually pay more attention to you. So it's very... for parents, saying sorry when you do something wrong is actually very important for them. Jadi they know. Jadi mereka juga copy. If you do something wrong, you say sorry. Or if you, of course, in my case, I don't give more attention to her. Jadi perhatiannya agak kurang. Aku juga ngomong, sorry ya, mama nggak kasih kamu enough attention. When you say that, actually mereka lebih bisa terima. Oh, oke. Okay. Jadi mama aku juga ngerti loh. Dia tahu dan dia sadar kalau dia nggak kasih aku more attention. Tapi, and we explain to them as well. Kenapa? Karena adik kamu ada kondisi income. Sean, come here. This way. Sean, come. I'm not done yet. You did? Come here. Can you say hello? Hello, Sean. So, can you say hello to everybody? Hello, Sean. Hi. Hi. Can you introduce yourself? Hi. You are very handsome. My name is Sean. How old are you? I am 9 years old. Hi. Say hello to Uncle Dong. Hello. Hello, Sean. Auntie. You are very handsome. Banyak tuh. There's so many people here. You're very handsome. They want to say hi. Hi, Sean. Are you happy? Yes. Yeah. Hi, Sean. Boleh menyapa? Hi, auntie. Hi, auntie. Yeah, the camera is on. Yeah, you want to say hi? Come on. Ini anak saya yang satu lagi. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan yang satunya lah. Ah, sini, sini. You have to be closer. Oh, ini namanya Aduh, jatuh. Ini namanya siapa? Yang ini Cheryl. Cheryl. Hi, yeah. Cheryl. Where do you want to go? I want to play. Where do you want to play? If you want to play, you have to ask permission from daddy, okay? Okay. Say bye-bye first. Bye, Sean. Bye, Sean. Bye, Sean. Bye, Cheryl.
Take care of your brother. Ask permission first, okay? Nini, kamu bisa sampai jam berapa ini? Actually 20.30 ya, anakku soalnya tidurnya 8:30, masih ada 5 menit, I'm okay. Oke, 5 menit silakan kalau ada yang mau tanya atau saya bacakan satu lagi atau mau ada yang tanya langsung silakan aja. Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, sini nih lihat di bukunya. Saya lihat di bukunya itu ada menu coconut water kefir. Iya, betul. Nah, itu apa tipe cost-nya segala itu juga do you make it by yourself? Atau ada juga sauerkraut segala di Instagram? Iya, itu semua gawe dewe. Wow, wow. Emang it's a long process dan emang makanya aku bilang GAPS diet itu enggak bilang, oh aku mau GAPS diet, coba seminggu, minggu depannya, enggak. Itu enggak bisa. You cannot expect process if you don't put effort. Itu harus ada usaha dan harus niat. Kalau enggak niat, aduh udah percuma deh itu. Enggak gitu, aku udah 4 tahun ini bener-bener sampai kadang-kadang yang enggak enaknya tuh kalau kita lagi makan di luar ya. Kita kan pasti bawa kontainer kasih ke anak. Terus yang lain bisa nanya, kenapa sih anak kamu nggak boleh makan ini? Kenapa sih nggak boleh makan itu? Itu sometimes those kind of voices itu yang bikin kamu. Cuman ya, ya. Orang-orang kepo gitu ya. Itu kepo. Pasti banyak. Makanya harus tebel muka. Hah? Itu okay. Tebel muka itu harus keharusan. Ini kalau yang ada yang bertanya-tanya, kenapa logatnya Nini Wu gini, dia orang asli Batak memang. Gua nggak Batak. Saya ini orang Malang asalnya, di Malang. Cuman okay. Waktu itu SD udah pergi ke Singapura. Oke, okay, orang Malang. Apa dari kota Malang maksudnya? Iya, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada 3 menit. Kalau enggak saya bacakan ada pertanyaan bertanya. Konon anak autis pasti mempunyai kelebihan khusus yang tidak dipunyai anak biasa. Benar atau tidak? Albert Einstein pun bisa lancar bicara pada usia 4 tahun. Gimana? Anak autis itu benarnya kalau kita bilang autism, it's a spectrum. Makanya dibilang autism spectrum disorder. Because it range from one spectrum to a long spectrum. Jadi nggak ada satu anak autis itu yang sama. Jadi kayak Albert Einstein, emang ada. Jadi ada yang bilang Andy Warhol pun. Andy Warhol, the famous artist. Yeah. Itu ada yang bilang dia juga autism. Soalnya dia repetitif. Campbell one soup, of the three. Yeah. Yeah. Enggak, Andy Warhol. Yeah, the Campbell soup drawing. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Itu soalnya it's repetition. Dan Albert Einstein pun menurut a few psychologists itu is kalau di zaman sekarang he will be classified as autism. Cuman ya saya seperti saya bilang tadi, autism is a spectrum. There's no two person that is the same. Gitu. Jadi ada yang sampai pintar banget itu pun juga ada yang sampai ya agak di bawah itu pun juga ada. So there is no nggak ada exact answer, it's a spectrum. Okay. And you will never know. Soal bakat itu sebenarnya anak autis ataupun anak normal pun yang dikatakan normal pun mereka juga selalu punya bakat masing-masing ya sebenarnya. Exactly, betul. Oke. Dan mungkin kalaupun ada perbedaan, ya mungkin caranya menggambar, caranya menginterpretasikan rasa seninya mungkin memang bisa saja beda. Karena mereka persepsinya, sensorinya juga berbeda, kan? Iya, makanya aku bilang selagi dia masih kecil, dengan the younger you do the GAPS diet, actually the faster the gut can heal. Oke. Okay. Jadi kemarin itu ada satu orang tua yang sempat GAPS diet. Jadi begitu buku saya keluar, dia ikutin GAPS diet. Anak dia udah agak besar ya, usia 10 tahun lebih. Tapi masih belum toilet train. Autism okay. juga. Tapi after doing GAPS diet for 3 to 4 months, sekarang udah bisa ke toilet sendiri. And he was like, thank God. Okay. Itu kan, apalagi itu kan sangat membantu. Kadang-kadang kita as a parents with normal children, we take things for granted. Anak bisa ngomong,
anak bisa ke toilet itu kita kayak udah harus bisa. Yeah. Padahal untuk anak-anak yang on the spectrum, it's a struggle. Dan begitu anak itu bisa toilet train, orang tuh udah, oh, haleluya, benar-benar. Ya, yeah. Dan bisa ke toilet itu for me is a dignity from the kid, ya kan? Exactly. Dignity, ya kan? Dan sekarang anak saya sekarang, kan aku lagi ajarin dia mandi sendiri sekarang. Jadi kalau dia mau ke sekolah, pakai baju sendiri, aku udah kasih tahu ini lemari baju kamu, seragam kamu, aku kasih jadwal. Senin kamu pakai baju ini, Selasa pakai baju olahraga, sebisanya sendiri. Jadi mau mandi pun sebisanya sendiri. Jadi kan emang my goal is towards independence. Okay. Jadi dia bisa independent as a human being, nggak mensusahkan orang lain, nggak menyusahkan your family, your siblings gitu. Okay. Jadi paling nggak kalau kamu udah nggak ada, dia mandi. Bisa mandi. Iya, betul. Oke, Nini, ini sudah mendekati akhir. Apa yang mau kamu sampaikan, pesan-pesan untuk orang tua yang punya special needs children, ataupun orang-orang tua yang bahkan kadang begini, menurut saya jujur melihat kadang orang tua yang seperti kamu dengan special needs children, malah lebih bisa berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya, karena dengan segala masalah dan kesulitan. Lah, tapi untuk orang tua yang normal juga, coba apa yang bisa kamu pesankan kepada para orang tua? Sebenarnya, for me ya, personally, being a parent of a special needs children, itu it increase your empathy. Jadi kamu bisa, you open up your eyes itu towards a lot of other things, small little things that you take for granted. Itu benar-benar kayak misalnya anak kamu bisa nyanyi, anak kamu bisa panggil mama, anak kamu bisa main sama teman. Itu a lot of parents take things for granted. Okay. Jadi my advice, never take things for granted, because those things itu it's an achievement for other parents. Begitu anak kamu, anak yang on the spectrum bisa ngomong their first word, or they can communicate with you, it's like a, oh, aku akhirnya ngerti anak aku mau apa, anak aku lapar. Ada yang benar-benar kan saking udah speech delay-nya, dia sampai dewasa pun nggak bisa ngomong. Itu banyak benarnya. Okay. Itu makanya jadi, never take things for granted. That's my advice actually. Never take things for granted. Dan terima kasih Nini yang sudah berbagi, inspiring sekali, dan bagaimana perjalanan kamu sebagai seorang ibu yang sempat mengalami depresi, punya anak yang mungkin mengejutkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kamu sudah menjelajahi your journey. Dan saya melihat it's the journey towards your own self-discovery sebenarnya. Kamu menemukan diri kamu sendiri juga dalam perjalanan ini. Dan kita menyadari memang tidak akan pernah ada anak yang sempurna. Tidak akan pernah ada orang tua yang sempurna. Tapi kita meyakini bahwa kita bersama anak-anak kita, baik normal ataupun special needs, kita bisa bersama-sama menciptakan momen yang sempurna bagi kita, bagi keluarga kita. Yeah. Anak adalah berkah karunia Tuhan yang harus kita jaga, kita rawat untuk kebaikan anak itu sendiri, untuk supaya mereka bisa mandiri. Tapi pada saat yang bersamaan, kita sebenarnya juga tengah mendidik diri kita sendiri, mendewasakan diri kita sendiri. Bun Yanto meyakini bahwa keluarga adalah lembaga yang sakral, yang harus selalu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Terima kasih Nini yang sudah berbagi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan dibuka mic-nya, mengucapkan terima kasih kepada Nini, atau mau ngomong pendek-pendek, kasih waktu 5 menit lagi ya Nini ya. Boleh, terus aku mau nambah lagi, for parents with special needs, if you are here tonight, never give up. That's one of the my petrol, my motivation. It's just that small little things. Kalau misalnya hari ini you lose, or your kids throw tantrum, atau your kids is making you so angry, you get udah gua hopeless nih. Tapi remember, tomorrow is a new day. Jadi never give up. If you give up on him,
who will fight for him? Mm-hmm. Who will fight for them? It's you. You are the parents. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Emang capek. Tapi one of the small little things that I can offer you is like, yeah, never give up. Just those three words. Okay. Itu aja. Aku sampai tulis di buku aku, di apa. Never give up. So, sometimes we need to be reminded as well. Okay. It's not easy. Every day is a journey. Okay, every day is a journey. That's true. Ayo silakan, Bapak Ibu. Terima kasih menyapa Nini. Boleh. Miss Nini, makasih. Thank you so much, Nini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat sharingnya. Thank you. Terima kasih, Nini. Thank you. Kalau nganu tanya sependek-pendek boleh Kak Pandar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Arjanto juga. Oh ya, terima kasih. Oh ini banyak yang senang ini. Pengetahuan baru tentang pola makan, sharingnya. Besar pahalanya di surga. Wah, ini sudah didoakan banyak. Amin. Amin, terima kasih. Pak. Ini ada Pak Budi nih kok, nggak ngomong Pak Budi, mau ngomong nggak Pak Budi? Tadi sudah bilang terima kasih. Mohon maaf, saya itu terlambat masuk Pak, lupa Pak acara ini. Oh saya maafkan Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Nini atas sharingnya. Iya sama-sama. Terima kasih Pak. Juga saya dikasih kesempatan malam ini. Dan hopefully bisa inspiring ya buat other parents. Oke. Okay. Ini yang saya heran, kamu punya anak gitu, tapi sekarang malah terlihat lebih segar, lebih apa antusias. Itu efek positif. Bukan segar ini Pak, ini lemu ini Pak, gara-gara COVID di rumah terus makan terus lemu ini, bukan segar. Tapi mungkin karena kamu bisa gambar, bisa melepas apa emosi gitu, yeah. Mungkin ya. Yeah. You take out your a lot of your emotion. You aku tunjukin beberapa deh, a few of my drawing. Hang on. Aduh ini anakku kayaknya udah mau tidur ini benernya. Oke. Sorry ya. Oke, okay, apa-apa. Mungkin bisa divisit aja ke Instagram kalau misalnya mau follow lagi. Oke, bisa ya. Instagram. Sekali lagi thank you Nini. Ya, terima kasih. Thank you so much ya. Selamat malam. Thank you. Everybody. Selamat malam. Oke, okay, selamat malam. Terima kasih ya sama Pak Haryanto, sama Leo. Thank you. Makasih ya. Thank you. Bye. Oke, Bapak Ibu, kalau mau masih tetap berlanjut di sini, tadi pesan-pesannya yang utama, Dio, Honggo, jangan lihat yang manis-manis ya. itu yang bisa menyebabkan hyper lo ya. Bu Cynthia mau kasih komentar psikolog lo, Bu Cynthia. Iya, terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih buat pengetahuannya. Mungkin ya. Bisa dipraktekkan untuk sekolah loh, Bu Cynthia. Ternyata anak-anak ya, itu mungkin rodok bermasalah, jok-jok mangane ngawur itu ya. Oh, betul. Kebanyakan junk food sama gula. Itu kalau say babi itu boleh nggak ya? Kalau say boleh. Nggak pakai gula, Pak, masaknya. Saya baru makan loh, Pak Har. Sudah sampai Palembang itu, barangnya sudah sampai Palembang. Oh, saya sampai Palembang. Ada yang apa nggak yang mau komentar lagi? Tadi menurut saya ya, saya yang agak kaget bahwa ternyata antara apa probiotik atau keseimbangan perut dengan autis Pak ada kaitannya ternyata. Ya karena itu ada ya. Itu likit gut itu Pak. Hah? Maaf nih saya. Enggak maksudnya dulu masalahnya anaknya saya juga yang pertama. Jadi saya ngerti itu semua yang tadi dibicarain itu benar. Makanya saya minat sama ini karena saya udah ngelewatin itu semua. Oh, ini Stefani, anaknya itu juga sempat ada spektrum autis maksudnya. Iya, Pak. Jadi anak saya yang pertama itu sama kasusnya. Jadi dia speech delay sampai umur 4 tahun tuh baru bisa bicara. Lalu baru pertama kali bisa bicara itu apa namanya? Saya bawa terapi ke lumba-lumba itu, Pak, yang dicium apa? Lumba-lumba, 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 itu saya nyebur sehari, ya
karena saya enggak mau kalau anak saya pakai kimia. Terus saya juga sama yang saya lakukan, saya FAT pakai food allergy test itu semuanya didata terus dikirim ke Amerika rambutnya terus didata semua, tapi memang anakku itu bukan autism tapi ada ADHD. Jadi hampir ya. Terus tapi bisa akhirnya kan saya terapi semua itu lengkap, terapi okupasi, terapi bicara, semua dietnya tidak ada enggak dietnya? Iya, lalu kemudian saya diet semua, saya juga sama kayak Cici itu, saya belajar, saya pakai cari di pengobatan naturopati sampai ke Singapura sampai ke Malaysia, saya cek semua, browsing gitu, akhirnya saya diet rotasi 7 hari. Diet rotasi itu maksudnya ya sama, jadi makannya enggak boleh ini semua yang tadi mirip-mirip itu, ternyata sekarang istilahnya gap diet ya. Kalau waktu itu namanya diet rotasi, maksudnya hampir mirip-mirip lah, enggak boleh-boleh apa-apa. Namanya apa? Diet apa? Yang alergi-alergi apa juga. Diet apa? Rotasi. Ya, namanya diet rotasi. Kalau misalnya istilahnya itu kan dia diet gluten. Lalu kan enggak boleh makan pengawet, perasa, pewarna. Kemudian kan kalau misalnya anak autism itu kan kayak ADHD atau spesial itu rata-rata semua banyak yang alerginya tinggi-tinggi kan. Nah, itu kalau alerginya kan cek gitu kan. Yang tadi itu yang saya bilang dari tes darah, tes rambut, terus tes yang waktu fesesnya juga dicek semua itu, terus kelihatan alerginya di mana. Nah, kemudian setelah alerginya di mana, ditentukan misalnya satu minggu tuh Senin harus makan apa, Selasa makan apa, Rabu makan apa, tuh nggak boleh sama semua. Dalam satu hari buah itu nggak boleh berulang. Misalnya hari ini makan jeruk, besok nggak boleh jeruk. Jadi dirotasi semua supaya nggak alerginya nggak semakin itu parah gitu. Sekarang masih nah itu satu rumah harus nyesuaiin semua. Oh, sekarang ya? Masih diet nggak sekarang? Ya masih. Enggak, jadi gini, semakin susah sekarang, sudah susah karena anaknya udah umur 14 tahun. Tapi biasanya itu anak-anak seperti mereka itu sampai punya kekebalan sendiri itu sampai umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun tuh mereka lebih kuat ngadepin seperti itu, Pak. Oke. Ini untuk informasi Bu Stefani, Stefani ini aktivis batik kuno, ya? Batik kuno, ya? Tidak, Pak, bukan aktivis lah, cuma hobi aja. Berarti bukan aktivis, pengusaha malah. Kebaya kuno, batik kuno. Loh, ini tak kenal, oke, loh. Siapa tahu ada yang tertarik atau punya koleksi, kalau punya emak, makco, kongco, mau ditunjukkan, Stefani bisa. Oke, ada lagi yang mau... Terima kasih, Pak Herjanto. Terima kasih semua. Oh iya, Stefani, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing, silakan. Kalau enggak saya tutup loh. Ya, saya juga diet rotasi loh, Pak. Padahal Pak. Diet gimana? Iya. Senin makan sei ya toh. Terus kalau hari Rabu makannya bacon. Itu jadi ganti-ganti itu loh. Promosi. Ya itu kayak Prof. Budi Widyanarko Unika waktu ketemu saya bilang, saya tuh pandemi ini saya batasi Pak, sehari hanya makan yang tertentu aja, yang misalnya yang agak kurang yang mungkin berlemak atau mungkin gorengan, tapi ternyata makanan favoritnya ada 30, jadi tiap hari ya makan sama aja putar-putar ya Pak Jowai. Oke, ya mudah-mudahan kita bisa belajar lah hari ini. Dan yang saya lihat memang ternyata juga satu hal ya, si Nini ini sempat mengalami depresi, tapi dia tuh bangkit sendiri loh. Itu yang menurut saya agak susah loh. Ya, kadang meskipun pernah suicidal thought, tapi dia kemudian bangkit sendiri. Mungkin bantalnya basah terus ya tok-tok males nyuci, akhirnya dia sadar, lebih baik berhenti nangis, dan Bapak menyembuhkan diri sendiri. Oke, ada lagi yang mau sharing? Cukup? Sampai cukup, bertemu dua minggu lagi ya, kalau tidak ada aral melintang, kita akan mengundang Pak Dahlan Iskan dua minggu lagi.
dengan topik sebenarnya cukup menarik karena saya lupa topiknya apa ya. Dio ada nggak ya? Kemarin kita sudah menggagas apa? Ya mirip-mirip yang kemarin terjadi di Surabaya dan sekarang ini terjadi di Kota Semarang. Seorang anak yang rebutan dan bahkan berselisih dengan orang tuanya secara frontal dan hukum. Ya mudah-mudahan nanti yang kemarin karena kita ngundang Pak Dahlan karena yang di Surabaya terjadi kasus kalau nggak salah apa yang pemilik showroom mobil atau gimana, sedangkan yang di Semarang ini sekarang barusan terjadi dan sekarang cukup viral saya dapat di mana-mana bagaimana seorang anak melaporkan mamanya ya kalau nggak salah ke kepolisian dan ya ini apa bagaimanapun tema-tema semacam ini memang sesuai dengan misi yang diampu oleh perkumpulan Bunyanto. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa 2 minggu lagi tanggal 18 Maret. Semoga kita tetap sehat dan jangan lupa segera vaksinlah Anda dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih, Pak Haryanto. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Sinta bisa dimatikan. Ya, Pak. Terima kasih, Sinta. Sama-sama, Pak. Stefani. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Haryanto. Oke, Cipo. Apa, Polmi, Pak. Iya. Ada, iya. Maya, apa lagi ini?